Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام وأخوات في الدين حاضرين حاضرات saudara dan juga saudariku yang semoga senantiasa Allah berikan rahmat, kasih sayang, keberkahan, keselamatan dan juga kesehatan kepada antum sekalian sebagai bekal dalam rangka kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa itu semua kita tidak akan bisa beribadah, kita tidak akan mampu untuk melakukan amal kebaikan yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, salah satu nikmat yang sungguh luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kami khususnya adalah sebuah nikmat bisa bersilaturahim ke Yayasan Ummul Qura di Kecamatan Kradenan. Terus. Demikian juga sebuah nikmat Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita yang sering kita lupakan adalah nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan. Kita bisa dipertemukan di tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena satu yang kita miliki, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena kita memiliki tujuan yang sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang berusaha untuk mengumpulkan massa, untuk mengumpulkan orang, ya. Akan tetapi mereka enggak mampu. Mereka enggak bisa kecuali apabila diiming-imingi dengan urusan dunia. Ketika ada kepentingan dunia, mereka akan berkumpul. Mereka akan duduk bersama. Tapi kita tidak sama dengan mereka. Kita duduk bersama di sini karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu hal yang ingin saya sampaikan kepada diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat sekalian, yaitu apa? Niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita berkumpul, kita bermajlis di sini semata-mata mengharap ridho dari Allah Azza wa Jalla. Dan sekaligus mempererat tali ukhuwah Islamiyah, tali ukhuwah imaniyah. Di mana Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan kita di dalam satu ayatnya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Lihat kata fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah kita menjadi bersaudara. Allah yang mempersaudarakan kita, Allah yang menjadikan kita sebagai bersaudara. Dan persaudaraan inilah yang kelak akan kekal sampai kita meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala firmankan, "Al-akhillau yawma idzin
ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Semua persahabatan, semua tali persaudaraan, semua hubungan pada hari itu, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu. Satu sama lain saling bermusuhan. Jangankan kita yang tidak punya hubungan darah, kita dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita pun, kita akan berpisah dengan mereka. Kita tidak akan peduli dengan mereka. Sebagaimana Allah firmankan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Dan ingatlah ketika kiamat datang, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, hari di mana setiap orang lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari istri dan juga anak-anaknya, semua sibuk dengan dirinya masing-masing, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala illal muttaqin, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Mari kita dasarkan persaudaraan ini di atas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaudara karena Allah, bersaudara karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Karena itulah salah satu tiket dari 7 tiket yang disediakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengharapkan, bagi mereka yang mengharapkan naungan dari Allah di hari di mana tiada naungan kecuali naungan darinya adalah warajulani tahabba fillah ijtama' alaih waftaraqa alaih. Dua orang yang saling berkasih sayang, yang saling bersahabat karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah pun karena Allah. Maka dasari pertemuan kita ini benar-benar karena kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ikhwatul Islam wa khatibuddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Enggak jadi masalah mau ditempatkan di desa, di kampung, di pedalaman, enggak jadi masalah bagi saya. Ya, enggak masalah bagi saya. Justru dakwah yang paling utama adalah kita mulai dari pelosok. Mulai dari pelosok. Ya, mulai dari pedesaan, pedalaman, itu justru tempat-tempat yang kurang tersentuh oleh dakwah. Yang jarang disinggahi oleh para juru dakwah. Ya, maka justru sebaliknya, saya sangat bersyukur ketika ditempatkan tempat seperti ini. Ya, saya sangat bersyukur daripada di kota. Ya, daripada di kota. Justru saya lebih suka tempat-tempat yang seperti ini. Ya. Kemudian jumlah yang sedikit enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Hatta misalkan yang datang cuma 1-2 orang, ketua yayasan, sekretaris, bendahara saja, ayo kita ngaji. Ayo kita ngaji. Ya. Karena apa? Bukan itu yang kita cari. Bukan itu yang kita cari. Tapi keberkahan ilmu yang kita pelajari. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita masuk ke dalam apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban. Hadis Thauban. Ketika Rasulullah sallallahu menyatakan bahwasanya umat Islam akan menjadi rebutan, akan diserbu oleh berbagai macam golongan dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dari segala penjuru. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aw min qillatin nahnu yauma idzin?" Kita waktu itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, walakinnakum katsir." Tidak, jumlah kalian justru pada waktu banyak sekali. "Walakinnakum ghuza'un ka ghuza'is sa'il." Tapi jumlah yang banyak kalian pada waktu bagaikan buih yang dibawa oleh banjir. Kita memang perlu bersyukur ketika orang yang paham tentang agama, yang mengikuti jalan dakwah, yang kenal sunnah itu semakin banyak. Tapi justru itu betul tadi PR bagi kita. Bagaimana kita mendidik mereka, mentarbiah mereka, bagaimana kita membimbing mereka, mengajari mereka. Dan ini adalah PR tersendiri. Lebih-lebih di zaman kita yang penuh dengan fitnah dan cobaan sekarang ini. Oleh sebab itu tema kajian pagi hari ini apa? Mas orang ngerti apa sih yang dipelajari ki aneh ini.
Napa? Masya Allah, kuatkan iman di zaman fitnah. Allah Akbar. Memang betul, salah satu tanda, di antara tanda-tanda kiamat adalah kathratul fitan, banyaknya fitnah, ujian, cobaan. Jadi fitnah yang dimaksud bukan tuduhan keji, tapi cobaan, ujian, penghalang, gangguan. Yang mana kata para ulama rahimahumullahu jami'an ketika membahas tentang fitnah, fitnah itu ada dua, fitnatus syubuhat dan fitnatus syahawat. Yang akan kita hadapi bersama, yang akan kita alami bersama adalah apa? Dua fitnah ini, fitnatus syubuhat dan fitnatus syahawat. Fitnah syubuhat yang menjadi sasarannya adalah hati kita, pemahaman kita, keyakinan kita, pemikiran kita, itu fitnatus syubuhat. Yang akan menjatuhkan seseorang ke dalam perilaku-perilaku, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang melenceng dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Itu syubhat. Itu syubhat. Adapun syahawat adalah fitnah yang diarahkan kepada amalan kita, amalan praktis kita yang terjatuh kepada kemaksiatan, yang akan mengarah kepada kemaksiatan. Baik itu syahwat perut, syahwat mata, atau syahwat-syahwat yang lainnya. Oleh sebab itu, kita perlu memahami zaman kita sekarang ini. Kita perlu mengilmui zaman di mana kita hidup sekarang ini. Zaman kita sudah dinaskah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai zaman yang penuh dengan fitnah, ujian, cobaan. Ujian, cobaan. Dalam menyikapi fitnah-fitnah yang ada, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki dua konsep. Memiliki dua konsep. Yang pertama adalah at-tasdiq. Dan yang kedua adalah at-tatbiq. Apa makna at-tasdiq? Konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama dalam mensikapi fitnah adalah at-tasdiq, mengimani, membenarkan semua apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nubuatkan. Yang Rasulullah SAW kabarkan, yang Rasulullah SAW informasikan, dengan catatan informasi dari beliau alaihi salatu wasalam yang sampai kepada kita adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya berdasarkan hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan, bukan hadis yang lemah apalagi hadis palsu. Maka dalam hari ini kita perlu merujuk kepada dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membenarkan, meyakini, mengimani semua apa yang Rasulullah SAW sampaikan, baik yang didasarkan kepada Al-Quran ataupun yang didasarkan kepada hadis-hadis beliau Alaihi Salatu Wasallam. Kita harus mengimani itu. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan tidak ada seorang rasul pun, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia telah memberitahukan kebaikan dan mengajarkannya kepada umatnya dan memerintahkan umatnya untuk mengamalkan. Demikian juga tidak ada satupun nabi kecuali telah memperingatkan umatnya akan keburukan dan mengingatkannya untuk ditinggalkan. Termasuk yang buruk adalah masalah fitnah. Masalah fitnah. Kemudian konsep yang kedua adalah at-tatbiq. Artinya apa? Mengamalkan, menyikapi, ya, menyikapi fitnah-fitnah yang ada sesuai dengan aturan syar'i. Itu nanti yang akan kita bahas.
Itu yang kita, akan kita bahas. Kemudian poin yang berikutnya, ikhwatal Islam wa khotib fiddin, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, adalah bahwa ingatlah, keimanan identik dengan ujian, dengan cobaan, dengan fitnah. Selama kita sudah menyatakan diri kita amanna, kami beriman, pasti akan ada ujian, pasti akan ada fitnah yang datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, afa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, afa hasiban nas, apakah orang-orang itu mengira ayyutraku akan dibiarkan begitu saja, dibiarkan begitu saja. Afa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, untuk mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak akan terfitnah, sementara mereka tidak akan difitnah, sementara mereka tidak akan mendapatkan fitnah. Tidak sama sekali. Ingat, ketika kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada malaikat-malaikat Allah, aku beriman kepada kitab-kitab Allah, aku beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir dan takdir, siap-siap untuk menghadapi fitnah. Siap-siap untuk menghadapi fitnah. Itu sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan mendapatkan itu. Tapi jangan khawatir. Fitnah bagi seorang yang beriman, fitnah sebagai untuk orang yang beriman, itu dalam rangka untuk mengangkat derajat ataupun menghapus dosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min. Yang namanya ujian, cobaan, fitnah itu akan terus menyertai orang yang beriman. Akan terus menyertai orang yang beriman. Hatta yalqallah, sampai dia itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas muka bumi ini, wa laisa alaihi khathiah, tanpa adanya dosa yang akan dia bawa. Akan tetapi orang yang beriman yang menyikapi fitnah itu dengan sabar, sesuai dengan tuntunan. Dan inilah nanti yang akan kita pelajari, yang kita bahas bersama. Jadi fitnah identik dengan iman, itu pasti sudah. Gak boleh tidak. Gak boleh tidak. Dan semakin tinggi derajat keimanan seseorang, semakin besar fitnahnya. Inna idhamal jazaa' ma'idhamil bala'. Besarnya pahala itu tergantung besarnya fitnah dan juga ujian yang ada. Dan Nabi SAW ketika ditanya, ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat ujiannya, paling berat cobaannya, paling berat fitnahnya? Kata Nabi SAW, al-anbiya thummal amthal fal amthal, para nabi, para nabi, kemudian orang-orang yang derajatnya di atas mereka, dan berikut dan begitu seterusnya. Dan seseorang akan diberi ujian seperti itu, ala hasabi dinihi, sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar keimanannya. Apabila keimanannya kuat, semakin berat pula ujiannya. Tapi semakin iman seseorang itu menurun, semakin ringan pula ujiannya. Jadi jangan harap kita lepas dari fitnah. Jangan harap kita bisa lepas dari fitnah. Kita pasti menghadapi itu. Ya. Maka dari itu, ketika kita melihat, menyaksikan berbagai macam bentuk fitnah yang ada di zaman kita sekarang ini, semakin yakin, ini yang harus kita pegangi, poin ini yang harus kita garis bawahi,
kita semakin yakin akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau beritakan, apa yang perlu informasikan sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Bagaimana tidak? Semua apa yang keluar dari beliau alaihi salatu wasallam ada sebuah kebenaran yang pasti. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena semua apa yang beliau sabdakan tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang diturunkan dan wajib untuk kita imani. Wajib untuk kita imani. Kemudian hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Para ulama rahimahumullahu jami'an membagi fitnah menjadi dua. Selain fitnatus syubhat dan juga fitnatus syahawat, yang pertama adalah fitnah secara khusus dan fitnah secara umum. Al-fitnatul khasah dan juga al-fitnatul amah. Fitnah secara khusus dan fitnah secara umum. Fitnah secara khusus adalah ujian, cobaan yang dialami oleh masing-masing kita dan tentunya berbeda-beda satu sama lain. Berbeda-beda satu sama lain. Fitnatul khasah. Fitnah secara khusus. Contoh, fitnah yang secara khusus adalah kita ditimpa musibah. Kita ditimpa musibah. Al-ibtila bil masaib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar, berkurangnya harta benda, kematian, gagal panen dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu ujian secara khusus. Ya. Ada yang diuji melalui anaknya. Fitnatul walad. Anak itu ujian, anak itu fitnah. Ya, anak itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua tempat. Satu di surat Al-Anfal, satu di surat At-Taghabun. Anak kita itu fitnah bagi kita. Harta pun demikian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada orang yang terfitnah dengan hartanya. Ada orang yang terfitnah dengan ilmunya. Ilmu itu menjadi fitnah bagi sebagian orang yang menjadikan dirinya sombong, yang menjadikan dirinya angkuh. Ini fitnah, fitnatul ilm, fitnah ilmu. Ada lagi yang terfitnah dengan jabatannya, dengan kedudukannya, terfitnah dengan prestasinya dan seterusnya. Ini fitnah-fitnah secara khusus. Fitnah-fitnah secara khusus. Ini. Dan perlu diingat pula, fitnah yang menimpa pribadi masing-masing kita itu bukan hanya sekedar bersifat negatif menurut kacamata kita. Artinya yang berupa musibah saja. Sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak. Justru fitnah yang berat itu adalah fitnah kebaikan. Ketika kita mendapatkan nikmat tadi, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan anak, itu fitnah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Fitnatul walad tadi, fitnah anak, fitnah jabatan, fitnah harta dan seterusnya. Ini fitnah secara khusus. Ada fitnah yang bersifat umum. Ada fitnah yang bersifat umum. Yaitu fitnah yang mana menimpa seluruh kaum muslimin. Yaitu fitnatus syubhat dan fitnatus syahawat. Yang tadi kita sampaikan. Bermunculannya pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya aliran-aliran, ya,
kepercayaan-kepercayaan, demikian juga adanya praktek-praktek ibadah yang jelas jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu fitnah. Itu menimpa seluruh kaum muslimin. Demikian juga syahwat yang tadi kita sampaikan, yang mengarah kepada dosa dan juga kemaksiatan. Kenapa fitnah itu terjadi? Yang bersifat umum, kenapa terjadi? Karena banyak faktor yang mendasari itu. Tapi kita ringkaskan menjadi tiga saja. Yang pertama karena kebodohan. Kenapa seseorang itu jatuh pada fitnah? Karena bodoh. Gak punya ilmu. Jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu. Sehingga terfitnah. Terjatuh ke dalam fitnah. Dan fitnah menyebar gara-gara kebodohan ini. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Karena mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian yang ketiga, karena adanya taklid terhadap umat di luar kita, mengikuti orang-orang di luar dari kaum muslimin, maka terjadilah yang namanya berbagai macam fitnah, kebodohan, mengikuti hawa nafsu, dan karena tasyabbuh atau mengikuti orang-orang yang ada di luar sana. Ini sebagai mukaddimah. Bagaimana kita bisa menguatkan iman kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini? Karena iman adalah satu-satunya bekal, satu-satunya senjata yang bisa kita gunakan untuk menghadapi segala macam bentuk fitnah. Dan hanya orang-orang yang beriman yang mampu menghadapinya, yang memiliki keimanan yang sesungguhnya. Karena apapun kondisinya, entah itu fitnah yang berupa musibah ataupun fitnah yang berupa nikmat, fitnah berupa kejahatan, keburukan, atau fitnah yang berupa kebaikan, yang bisa menghadapinya cuma orang yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu lahu khair, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa li mu'min. Ajaban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja merasa takjub. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik baginya. Garis bawahi kalimat ini. Walaysa dhalika illa limu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman saja. Bagaimana demikian? Idza asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan ujian fitnah berupa nikmat, berupa kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Dan apabila dia mendapatkan ujian, mendapatkan fitnah berupa kejelekan atau keburukan, dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi hanya keimanan yang bisa mengokohkan, meneguhkan seseorang dalam menghadapi berbagai macam bentuk fitnah. Baik itu fitnah kebaikan ataupun fitnah keburukan. Baik itu fitnah musibah ataupun fitnah nikmat. Fitnah nikmat. Maka berbahagialah kita yang Allah pilihkan dari sekian banyak hambanya untuk menjadi pribadi yang beriman. Cuma yang kita butuhkan adalah apakah kita betul-betul menjadi pribadi yang beriman atau tidak. Apakah keimanan kita itu sungguh-sungguh atau tidak? Maka melalui fitnah itulah Allah ingin menguji kita. Allah ingin menguji mana yang benar-benar imannya dan mana yang imannya hanya pura-pura belaka. Dan semoga kita bukan termasuk tipe yang kedua. Ya. Kenapa kita perlu? Ya.
mengetahui ini. Ingat ikhwatul Islam wa khatifiddin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu luar biasa. Fitnah yang ada ini luar biasa efeknya. Kalau kita tidak memperkuat iman kita, kita tidak berbekal dengan iman kita, akan terjadi hal-hal yang akan merugikan kita, yang akan menyengsarakan kita, yang akan membawa kita kepada kehancuran. Karena kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, banyak sekali akibat dari fitnah yang ada. Banyak sekali akibat dari fitnah yang ada. Yang pertama, fitnah itu, dengan adanya fitnah yang ada, akan memalingkan orang dari ibadah. Orang menjadi lupa akan kewajibannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk menuntut ilmu, lupa untuk belajar, lupa untuk sholat, lupa untuk berzikir, lupa untuk sedekah, lupa untuk infak, dan lupa untuk beramal-amal ibadah kebaikan yang lainnya. Karena fitnah. Orang terkena fitnah jabatan, lupa dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan fitnah harta, lupa dia untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan fitnah berupa anak, lupa dia dengan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak dan harta-harta kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Banyak orang yang lupa ibadah, banyak orang yang lupa kewajibannya kepada Allah gara-gara terfitnah. Baik itu fitnah berupa nikmat ataupun fitnah berupa musibah. Banyak orang yang kena musibah, dia larinya bukan kepada Allah, dia bukannya mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, malah justru berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mencari solusi yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang lupa beribadah, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan orang lupa dengan ilmu, dengan belajar tadi, dengan menuntut ilmu, karena kesibukannya sibuk kerja, sibuk nyari uang, sibuk dengan pekerjaan, sibuk meniti karir, sibuk dengan anak, dengan keluarga, lupa untuk ngaji, lupa untuk belajar, melalaikan orang dari menuntut ilmu. Karena orang sudah malas untuk menuntut ilmu, maka akan lahir generasi-generasi yang bodoh. Maka yang muncul di permukaan yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang bodoh. Tasaddurus sufaha, munculnya orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin, menjadi rujukan dalam urusan dunia dan juga agama. Maka betul kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, innallaha la yaqbidul ilma minal ibadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari hamba-hambanya begitu saja, intiza'an, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu dari hamba-hambanya itu dengan mematikan, mewafatkan para ulama. Sungguh sekarang ini kita lihat berapa banyak ulama yang sudah wafat mendahului kita, baik yang berskala nasional ataupun berskala internasional. Berapa banyak yang sudah Allah panggil. Allah mencabut ilmu dari para hambanya itu dengan mencabut nyawa para ulama, sehingga ketika sudah tidak ada lagi seorang alim, seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan mengangkat para pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, dan ketika mereka ditanya, ketika mereka bertanya, mereka menjawab bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa dallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Munculnya orang-orang yang bodoh menjadi rujukan, menjadi pemimpin. Yang keempat, akibat dari fitnah yang ada adalah